Ratusan rumah di permukiman padat penduduk kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, hangus terbakar pada Selasa, 13 Agustus 2024 dini hari tadi. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 2.42 WIB, dini hari. Kebakaran rumah di permukiman padat penduduk tersebut mengakibatkan ratusan rumah hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat ponsel salah satu warga yang meledak saat sedang di-charger dan membakar kasur. Saat kejadian warga berusaha memadamkan api, namun gagal. Saat ini pihak pemadam kebakaran dan stakeholder terkait masih melakukan pendataan mendalam.